Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam takzim. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan membincangkan cara menyebut vokal A mengikut gaya orang Malaysia. Secara umumnya bagi orang Malaysia, apabila vokal A berada pada hujung perkataan, mereka akan menyebutnya dengan huruf E. Contohnya perkataan sama, S-A-M-A, sama. Jadi bagi orang Malaysia, secara umumnya mereka akan menyebut sama. A di hujung tu kami menyebut dengan huruf E. Okey, saya bagi contoh. Contoh yang pertama. Yang pertama, saya akan bagi contoh dalam bentuk tulisan lah. Maksudnya, bagaimana ia ditulis. Contoh yang pertama. Ketika saya tiba di rumahnya, dia bersila di tangga bersama bapa mertua. Itu cara penulisan. Jadi, secara umumnya, apabila orang Malaysia bercakap, mereka akan menyebutnya begini. Ketika saya tiba di rumahnya, dia bersila di tangga bersama bapa mertua. Baik, ini adalah contoh yang kedua. Bapa saya suka kriya gula melaka antarabangsa kerana luar biasa sedapnya. Orang Malaysia akan menyebutnya begini. Bapa saya suka kriya gula melaka antarabangsa kerana luar biasa sedapnya. Tapi ada beberapa perkataan yang kami menyebutnya secara baku, iaitu menyebut sebagaimana ia dieja. Contohnya ada beberapa perkataan, yang pertama aneka, kemudian yang kedua aneka, lawa, nada, tona. Saya bagi contoh, empat contoh lah. Yang itu memang kami menyebutnya secara baku, menyebut sebagaimana ia dieja. Tapi ada juga beberapa keadaan, secara khususnya nama orang dan nama tempat memang kami menyebut secara baku. Bagi nama orang, yang ini peringatan penting lah. Oleh kerana kita tahu Malaysia kebanyakannya bila A di belakang akan bunyi seperti E. Tapi bagi nama orang, jangan sama sekali sebut dengan E di belakang. Contohnya Siti Nurhaliza. Memang begitulah sebutan Siti Nurhaliza. Jangan sesekali sebut Siti Nurhaliza. Jawapannya diketahukan orang lah. Okay, ataupun namanya Uzaira. Jangan sesekali kita panggil Uzaira. Memang akan diketahukan orang. Tak betul. Itu bagi nama orang. Tapi bagi nama tempat, ia fleksibel. Bergantung kepada kebiasaan orang Malaysia menyebut je lah. Tapi secara umumnya, memang disebut baku. Tapi ada beberapa perkataan yang memang fleksibel. Contohnya, Kuala Lumpur. Orang Malaysia memang secara umumnya akan sebut Kuala Lumpur. Kalau untuk Damansara, baku. Damansara tidak berubah. Macam Melaka, Malaysia tidak sebut Melaka. Jadi kita sebut Melaka. Ada juga beberapa tempat yang kita fleksibel lah untuk kita sebut secara huruf A ataupun E. Terutamanya jika di belakangnya perkataan Jaya. Contohnya Putrajaya, Cyberjaya, Subang Jaya, Petaling Jaya, Johor Jaya. Untuk perkataan yang jaya di belakang, ia fleksibel lah. Kita boleh sebut jaya ataupun jaya. Terpulang kepada kebiasaan kita menyebutnya lah. Baik, itu saja perkongsian pada hari ini. Semoga kita semua dapat manfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.